Ada yang lebih pri lagi gak istilahnya? Nah, kalau mau ngomong-ngomong masalah tahun baru nanti 2014, orang yang paling beruntung adalah orang yang mukanya kayak gue. Nanti bisa dibuktikan. Karena kenapa? Karena sionya itu sio kuda. Jadi akan menjadi tren. Kalau rambut itu kan biasanya suka ada tren gitu kan, tren rambut 2014. Nah, nanti muka tren 2014 itu kayak gue. Jadi moncongnya itu panjang, jangan dibilang maju, kalau maju kan tersinggung. Seperti itu. Nah, model rambut pun itu juga nanti akan seperti surai kuda. Jadi kanan kiri plontos, ya enggak? Rambutnya di tengah doang. Karena kuda emas, jadi di pilok warna emas. Itu sangat mendatangkan rezeki, Jack. Kalau lu lewat perkampungan ganggang, itu bisa ngalahin odong-odong. Karena di situ odong-odong kita juga odong-odong, tapi ojek gendong gitu. Naik kuda-kudaan, masalah muka seperti itu. Nah, di 2014 ini karena di teman saya juga ada sudah Pramal. Pramal. Enggak. Main gitar masa pramal kalau bawanya menyandu, Pak. Nah, itu pramal. Baru kali ini gue liat orang ramal pakai gitar. Pramal Mirdad. Jamal. Ya. Udah dari tadi gue bilang pelecehan udah nggak muksin. Bisa diiringi lagu When I am down and oh my soul so weary, then my heart bound, then my heart wouldn't be, then I am still, janganlah dicium sayang, kalau dicium you raise lah me up-nya. Raise me up, raise me up, raise me up, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium sayang, kalau dicium you raise lah me up-nya. Oke, itu segitu aja. Nah, pesan gue mungkin untuk di 2014 buat teman-teman semua itu kita jangan suka sok pamer. Kalau gue punya filosofi ini, filosofi soal buah. Jadilah jagung, jangan seperti jambu monyet. Kenapa demikian? Karena jagung, bijinya banyak, itu ditutupnya rapi banget, berlapis-lapis, betul gak? Jangan kayak jambu monyet, cuma satu aja dipamerin. Iya gak? Saya Temon, sampai jumpa. Yeay! Waduh, Temon, luar biasa. Iya, udah mulai. Wih.